Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi buat kita semua. Rekan-rekan grup, hari ini saya beserta dengan keluarga melakukan perjalanan mudik pulang kampung. Mudik pulang kampung juga. Ya, menuju Medan. Tapi singgah dulu kita di kampung halaman saya di Siantar. Mungkin barangkali dua hari lanjut lagi ke Medan. Buat rekan-rekan yang barangkali segera menyusul untuk melakukan perjalanan mudik, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Selain membawa perbekalan, jangan lupa juga untuk memastikan kesiapan surat-surat kendaraan. Dan gak lupa juga pastikan ketersediaan perlengkapan alat bantu kendaraan. Misalnya kunci-kunci roda, kemudian segitiga pengaman, racun api, P3K, dan jangan lupa ban seram, itu penting. Dan alangkah lebih baiknya lagi, sebelum melakukan perjalanan, pastikan kondisi kendaraan itu sudah oke punya. Sudah diservis misalnya, atau barangkali sudah ganti oli. Nah, jadi itu lebih memuluskan perjalanan kita, apalagi untuk rute yang cukup jauh perjalanannya. Dan tentunya jangan lupa juga mempersiapkan kondisi fisik kita. Pastikan kondisi kita prima, fit. Jadi untuk rekan-rekan yang menyetir, tidak ya menekan lah ya, meminimalisir namanya lelah dalam berkendaraan. Dan jangan lupa setiap 3 jam sekali coba kita sarankan untuk istirahat. Nah itu dia. Oke. Buat teman-teman yang barangkali mungkin masih di Pekanbaru, ya ini mohon izin kita melakukan perjalanan. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami ini berjalan dengan lancar. Selamat sampai tujuan hingga kembali ke kota tercinta kita Pekanbaru.